kayaknya kita dihipnotis, dia terobsesi untuk gimana caranya kita nanam terus tanpa harus memikirkan ini benar nggak sih? Enggak, justru nggak ada, saya nggak ada kepo-kepoan ke teman yang lain, udah nerima. Soalnya gini, dia itu aku nggak pernah punya masalah komunikasi sama dia ya. Dia at least ngasih ketenangan kita lewat bahasanya dia gitu kan, bahasa WA gitu ya. Jadi aku percaya-percaya aja. Selain itu juga dia selalu di Instagramnya tuh kasih bukti gitu loh bahwa arisannya tuh online, on time gitu kan. Jadi lewat misal kayak bukti transfer ke member arisannya gitu kan. Kita kan percaya-percaya aja ya. Soalnya sampai aku pernah lihat ada yang bukti transfer sampai 100 gitu. Korban yang sudah berjatuhan itu banyak jalur yang memang mereka ambil. Di antaranya ada yang pakai lawyer. Terus ada memang melakukan laporan di masing-masing daerah. Karena memang daerahnya dari Sabang sampai Merauke sih kena ya, beberapa pulau juga kan. Jadi dari di tanggal 1 itu ada sistem transfer serentak di jam 7 malam. Nah, satu member yang paling cepat transfernya di jam 7 itu yang jadi pemenang di bulan itu. Nah, pemenangnya udah dapat, sisa membernya harus bayar dong, bayar cicilannya. Nah, kadang-kadang di situ tuh aku tetapin deadline tanggal 5, kalian harus sudah transfer cicilannya. Kalau enggak, kalau lebih dari tanggal 5 itu kena denda sehari 30.000. Nah, kalau udah bayar nih 12 membernya, baru aku ambil barangnya dari supplier aku kan. Nah, udah aku ambil bayarnya, tergantung mereka mau dikirim JNE atau Gojek atau COD atau ketemu langsung. Keuntungan aku di arisan ini karena memang basicnya aku online shop jual iPhone. Jadi sebenarnya kayak jual 12 iPhone dalam waktu 1 tahun itu untuk member itu. Dan sistemnya ganti-gantian untuk yang nerima membernya itu yang menang dari arisannya itu. Kalau yang tertarik sama arisan online, saya sarankan emang arisan online tapi di antara lingkungan yang kita kenal. Misalnya arisan online sesama alumni sekolah mana, sesama alumni mana, atau sesama teman-teman di kantor yang arisan online yang cabangnya banyak. Misalnya ada kantor cabang yang ada cabang Jakarta, cabang... Seenggaknya ada ikatan yang bisa kita kejar gitu.